Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Rina. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian perlengkapan dapur dengan harga yang murah meriah. Dan ini aku beli di Shopee ya. Penasaran sama apa aja yang aku beli? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini adalah barang pertama yang aku beli di Shopee, set pisau dapur. Ini isinya ada 5 dan harganya cuma 18.800. Ini murah banget ya. Kenapa aku bilang murah? Karena sebelumnya aku udah beli juga di sini harganya 28.000 yang ini. Aku penasaran sih sama yang di Shopee, sama nggak sih isinya? Dan ternyata ini isinya sama, sama persis ya, sama yang aku beli di sini. Harganya 28. Ini malah sama ongkir. Sama ongkir harganya jadi 33 malah yang ini ya. Kalau yang ini lagi ada gratis ongkir di Shopee. Jadi semua yang aku beli di Shopee ini dapat gratis ongkir. Nah, ini isinya ada pisau besar. Ini ringan ya, tapi ini tajam banget. Udah aku coba, terus ada pisau, dapat satu pisau begini. Terus dapat pisau buah juga segini. Terus ada buat ngupas kentang atau wortel ini. Sama ini. Dan sampai sekarang aku nggak ngerti ini fungsinya apa. Buat kalian yang tahu, nanti kalian bisa komen di bawah ini buat apa ya. Terus berhubung ini aku punya 2, jadi kalau video ini dalam 1 minggu bisa tembus sampai 1000 view, aku akan giveaway-in 1 set pisau ini buat kalian ya. Makanya kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Terus buat kalian yang mau, kalian tinggalkan jejak di kolom komentar. Bisa kalian tinggalkan nama Instagram kalian atau nama Facebook kalian, nanti aku undi ya. Oke, barang selanjutnya ini aku beli di serba grosir murah. Ini adalah dari toko yang kedua ya. Ini akan aku buka. Ini adalah tiang sakti, aku beli 4 biji buat horden gitu loh. Nah, ini harganya satu bijinya itu 16.625. Nah, ini panjang aslinya itu 72 cm, tapi ini bisa dipanjangin. Ini bisa mentok sampai 120 cm ya. Jadi nanti horden tinggal dimasukin terus tinggal ditempel. Jadi nanti tuh nggak usah pakai paku lagi gitu. Makanya ini ada yang bilang namanya tiang ajaib gitu ya. Ini bisa dipakai sesuai yang kita butuhkan ya. Ini. Nah, di toko serba grosir murah ini aku juga beli ini. Face shield. Ya, sebetulnya ini enggak perlengkapan dapur sih, tapi karena lagi pandemi terus dia jual, jadi aku beli juga ini. Dan ini gimana sih? Ini ya. Oh, ini. Ini jadi ini aku beli 2 dan satu ini harganya 4.500. Ini dapat kayak buat kacanya gitu. Ini dapat kayak buat frame-nya gitu. Jadi nanti ini bakalan ditempelin di mana nih? Oh, di jepit. Murah banget kan, ini harganya 4.500 aja, lumayan sih gitu ya dapat face shield. Nah, ini dibuka nih. Ada giniannya. Terus ini ditempel di sini. Terus ditutup. Dikunci tuh. Yang ini juga sama. Tuh. Ininya dibuka. Terus disangkutin. Nah, jadi deh face shield murah. Tuh. Gak kelihatan lah. Nah, terus aku juga beli tas. Ini harganya, ini gak apa-apa ya, gak masuk ke peralatan dapur sebetulnya, cuma suami aku
tasnya udah jelek banget. Terus aku lihat ini harganya cuma 40.000 aja. Jadi namanya emak-emak ya kan, niatnya belanja apa, ngeliat yang bagus pengen dibeli juga. Nah ini harganya 40.000, murah banget kan. Nah ini tuh dalamnya ada, ini buat jaring-jaring, banyak banget deh. Ini bisa buat naruh HP. Terus tuh, jadi ini multifungsi banget tasnya, bisa muat banyak gitu ya. Terus yang ini tuh buat ruangan utamanya lumayan lebar, jadi bisa, oh di belakangnya juga masih ada lagi. Kita buka. Iya. Tuh. Kan lumayan buat salinan 40.000 harganya. Karena emang tas suami aku juga udah jelek banget. Jadi sekalian aja gitu. Ini harganya 40.000 tapi lumayan bagus banget lah. Tuh. Murah tapi bagus barangnya. Terus ini bisa dipanjangin juga tuh. Tada. Kita akan beralih ke toko selanjutnya ya. Di sini aku beli di Ana Triasih. Ini aku beli tempat-tempat bumbu gitu. Nah, di sini ini tutupannya tutupan yang puteran ya. Ini plastik. Tabungnya plastik, ini juga plastik gitu. Nah, untuk yang ini kan toples ukurannya 500 ml, ini harganya 4.500 per bijinya. Terus aku juga punya yang besar. Nah, ini ukurannya 900 ml yang ini. Ini harganya 5.000 satu. Nah, terus aku juga di toko ini tuh beli toples buat bumbu gitu. Nah ini harganya, aku beli toples buat bumbu ini ukuran 300 ml, harganya 2.500. Nah ini tutupnya, dia ada silver-silvernya gitu. Nah ini biasanya dipakai buat kayak sambel-sambel gitu, biar rapih nanti tempat bumbu aku, jadi agak seragam gitu ya. Terus di toko ini juga aku beli botol spray, ini harganya 2.517 perak. Ini masih belum tahu sih buat apa, tapi kayaknya aku bakalan butuh ini buat semprot-semprot apa gitu, air mawar atau apa, jadi nanti gampang gitu, gak usah pakai kapas lagi, tinggal disemprot-semprot ya kan. Ini adalah barang terakhir yang aku beli. Jadi kalau tadi aku udah beli batang tirainya, sekarang aku beli kordennya. Nah ini, ini aku beli di toko namanya Sehelai Dot Benang. Nah ini dapat hadiahnya tuh, ada dapat hadiah masker, lumayan ya, alhamdulillah. Terus ini harganya aku beli 4, harganya per bijinya ini 15.499, dan ini panjangnya lebarnya ke samping itu 100 cm, terus ke bawahnya 80 cm. Jadi aku kepengen biar dapur aku juga rapi, kolongnya nggak ngablak gitu ya, biar bisa ditutup, dilihatnya juga lebih rapi. Ini ada kartu ucapannya. Sekarang aku akan coba buka satu. Nah ini di sini dia ada buat pemanisnya gitu ya, bagian atasnya tuh lumayan sih bagus, warnanya juga aku suka ya, emang makanya aku beli yang coklat ini tuh. Nah kalian kalau misalnya mau ngedapetin gratis ongkir, kalian bisa aktifkan Shopee Pay kalian. Jadi aku gratis itu karena pakai Shopee Pay, jadi alhamdulillah gratis ongkir gitu, jadi lebih murah belanjanya ya kan. Nih lagian ini daripada bikin sendiri, beli bahannya, beli sembarangnya tuh lebih mahal kan, jadi aku beli jadinya aja.
Oke teman-teman, itu dia video unboxing Shopee haul dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang kepengen beli juga barang-barang murah dari Shopee. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.